dari Jawa Tengah, dia itu rela datang ke sini. Dari Solo, Mas. Oh, Solo, Bro. Iya. Wong Solo. Baik, Mas, baik. Baik ya. Memuaskan, Mas. Baik, terpuaskan ya. Sejak SMP. Wah, impian sejak SMP. Dari dulu udah sukanya yang SS. Oh. Dulur Solo, Jawa Tengah. Mau yang mau cari Kawasaki Ninja di sini sedia nggih, Mas? Iya, tersedia. Sedia. Tipe apapun pokoknya. Tipe apapun. Ingat ninja, ingat pangan motor, mencoba dan mencoba, terus mencoba, jalan ke mana. Apa kabar Indonesia, pecinta Kawasaki dan juga subscriber, anak rantau komunitas dan juga mokas yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampean semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah, amin amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah berkat vlog-vlog kayak gini ya, pangan motor itu makin lama, makin dikenal, makin dipercaya banyak customer. Khususnya customer cerdas, customer online yang sudah mempercayakan pilihan motornya, motor impiannya Kawasaki Ninja di Paran Motor. Jadi setiap ada kegiatan itu wajib di vlog. Tiap hari itu ada pembelian, ada terDP, dan juga ada update harga mingguan. Jadi update harga mingguan itu hasil buruan Paran Motor dari hari ke 1 sampai ke 6 yang sudah di detailing, yang sudah siap jual, yang sudah siap dipasarkan itu di update harga. Nanti ada spek-spek motor kayak gimana, tahunnya berapa, harganya berapa, kayak gitu bro ya. Jadi nanti yang simak bisa tahu untuk unit terbaru di Pan Motor. Dan juga yang pengen lihat stok terbaru bisa di Instagram katalog Pan Motor juga ada. Barangkali pengen lihat di Instagram bisa. Jadi setiap ada kegiatan wajib, tujuannya untuk dokumen dan kepercayaan calon-calon customer yang masih ragu, masih bimbang sama kinerja Paran Motor. Dan ini salah satu video Paran Motor mengenai apa? Mengenai salut lagi, dan salut lagi. Motor langka, motor booming, motor viral, motor yang lagi naik daun, yang dicari-cari sama sang kolektor. Juga ini salah satu pecinta motor Kawasaki ya, dari kota Jawa Tengah bro ya, dari Jawa Tengah. Dia itu rela datang ke sini demi apa? Demi motor impiannya. Mungkin dia tahu kualitas, tahu kinerja Paran Motor, sering tengok YouTube atau media Paran Motor yang lainnya, jadi nggak pakai lama bla 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 bingung beliur peyor langsung. Kita tanya-tanya, kita kupas tuntas sama sang pemilik dari kota Jawa Tengah, Mas Bambang. Nah, Mas Bambang,
Apa kabar? Baik, Mas. Sehat? Sehat. Nah, Mas Bambang dari Jawa Tengah mana? Dari Solo, Mas. Oh, Solo, bro. Iya. Wong Solo, ya. Wong Solo berkunjung ke Parhan Motor, ke Jawa Timur. Nggih, Mas Bambang? Nggih, nah, Mas Bambang sendiri emang asal-usul itu info saking pundi? Saking YouTube, Mas. YouTube. Berarti sampean sering tengok YouTube-nya Parhan Motor. Yeah. Tahu pengiriman kemana saja gitu, Mas Bambang, ya? Yeah. Jadi setiap ada notifikasi itu sampean lihat. Yeah, yeah. Berarti sampean sudah lihat YouTube, berarti sudah subscribe? Sudah? Sudah, Mas. Sudah. Gratis, Mas Bambang, ya? Gratis. Gratis. Karena nanti hasil dari YouTube itu, Mas Bambang, nggak dimakan sendiri. Dibuat gift dari subscriber, kembali ke subscriber. Makanya dukung terus channel Parhan Motor. Terima kasih banyak yang sudah mendukung dengan sepenuh hati, ya. Ya, Mas Bambang sendiri emang asal-usul info dari mana, Mas? Kok tahu di sini tuh ada pusat motorsport Kawasaki Ninja, itu info dari mana? Dari YouTube. Oh ya, YouTube, mohon maaf. Mohon maaf, bro, ya. YouTube. Dari YouTube, makanya dia langsung datang ke sini, ya. Yeah. Jadi langsung tengok, kemarin itu sempat chat-chat WA gitu, Mas, ya? Yeah. Waduh, yeah. Chat WA, langsung pantau. Pantau cocok bayar, kayak gitu, Mas. Cocok bayar, langsung bawa pulang. Bawa pulang. Pembeliannya cash, ya? Cash. Sultan, bro. Sultannya Kota Solo, ya. Kota Solo, Jawa Tengah, Mas Bambang. Jadi, nggak pakai lama, langsung dibayar. Ya, Mas Bambang, ini kan pembeliannya cash ini, Mas Bambang. Kalau dalam kategori kriteria sampean, ini motor tergolong murah, sedang, mahal atau gimana, Mas Bambang? Sedang, Mas. Sedang, ya? Sedang, dibilang mahal yang mahal, murah yang gak murah. Yeah. Tapi untuk kualitas unit yang pasti gak murahan, Mas Bambang. Yeah. Kayak gitu. Tetap ada garansi di Parhan Motor 1 bulan, nanti kalau ada apa-apa sama tinggal konfirmasi. Kayak gitu, yeah, ya. Dan juga untuk dulur yang ada di Jawa Timur, kalau pengajuan kredit bisa proses ya pakai ribet, cukup 1 hari proses, setengah hari dapat hasil, dan proses selalu dipantau sampai oke, sampai ACC, sampai bisa bawa motor impian lu pulang, bro, ya. Kayak gitu kinerja Parhan Motor. Dan untuk masalah surat-menyurat, yang pasti aman terkendali. Besok kalau mau perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, yang pasti bisa. Mau jual lagi, mau tukar tambah, bisa. Serba bisa di Parhan Motor. Dan untuk dulur yang ada di luar Jawa Timur, luar pulau, pembeliannya harus cash. Yang pasti amanah di Parhan Motor. Kayak gitu, Mas Bambang, ya. Iya. Mas Bambang sendiri, untuk masalah pelayanan sendiri, Mas Bambang, dari awal sampai sekarang, pelayanan di Parhan Motor yang sama rasakan itu gimana, Mas Bambang, pelayanan di sini? Baik, Mas. Baik, baik, ya. Memuaskan, Mas. Baik, terpuaskan, ya, sampean, okay, ya. Merasa terpuaskan, bro, ya. Wong Solo, terpuaskan. Karena apa? Tamu adalah raja. Itu, Mas Bambang. Iya, Mas Bambang, apa bisa disapa sedikit dulure, koncone, sing ono nang Solo. Lak golek Kawasaki Ninja bisa diajak ke sini, Mas. Monggo, disapa. Halo, sedulur Solo, Jawa Tengah. Mau yang mau cari Kawasaki Ninja di sini sedia nggih, Mas? Iya, tersedia. Sedia. Tipe apapun pokoknya. Tipe apapun ya, Mas. Ah, ini khususnya di lantai atas, Mas Bambang. Di bawah ada yang 250 cc, 650 cc, ada ready. Di belakang juga, kayak gitu, Mas Bambang, ya. Jadi ya, sampean sudah membuktikan, Mas, ya. Iya, saya membuktikan sendiri. Mantap. Terus Mas Bambang sendiri tuh emang suka motor kayak gini tuh suka dari kapan, kalau boleh tahu? Dari kapan suka timbul pertama kali tuh? Sejak SMP. Impian sejak SMP, alhamdulillah sekarang sudah terwujud, ya. Ya. Kalau boleh tahu, Mas Bambang, ini kan banyak yang RR, SS, dan juga yang lainnya. Kenapa kok pilih yang SS kayak gini tuh warna merah hitam ini, suka dari segi apanya? Segi apa yang sama seneng itu? Ya, dari dulu udah sukanya yang SS. Oh, suka yang SS, ya. Dari pertama ada keluar KIS itu, Mas, ya? Iya. Waduh, jadi KIS udah jarang, udah langka unite, jadi beralih ke yang Ninja SS. Motifnya hampir sama, beda di setangnya, ya. Di sini tuh bukan motor bobtong, di sini motor real resmi bergaransi. Ini ada BPKB, ada STNK, faktur komplit semua. Jadi besok kalau sampean mau perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, yang pasti siap dibantu, ya. Besok kalau mau perpanjang ini, sampean cukup sampean foto saja, cekrek, kirim nonang aku, ya. Ya. Tanpa biaya, oke, langsung tak paketin, gitu aja. Nggak sampean saja, dulur-dulur yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur juga kayak gitu, kinerja. Jadi tetap pelayanan itu nomor satu di Parhan Motor, kayak gitu, Mas Bambang, ya. Ini sampean terima, ya, dokumen ini. Dan setiap pembelian di Parhan Motor itu dapat giveaway street kayak gini. Jadi ini salah satu gift street yang kemarin
dibuat giveaway sama para motor hasil dari YouTube Mas Bambang. Makanya ada hasil dikit ya giveaway-nya ya menyesuaikan. Kalau YouTube-nya hasilnya banyak, bagus, giveaway-nya semakin menarik. Kayak gitu Mas Bambang. Yeah, yeah. Dan ini salah satu gift setiap pembelian unit di para motor, setiap satu unit dapat gift setiap gini. Nah, ini untuk sampean ya, teman-teman. Terima kasih, Mas. Ya Mas Bambang, terima kasih banyak atas waktunya. Oh ya, mohon maaf, ini tadi udah di test drive, dicoba sudah ya. Udah gimana naikannya Mas Bambang? Enak, naik. Mas. Enak. Dadadad gitu, mantap ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih sudah menentukan pilihan motornya, motor impiannya Kawasaki Ninja di Pasar Motor. Semoga awet barokah di sampean tak jual ya. Hati-hati di jalan, salam ke keluarga. Ya udah bro, sekian untuk review kali ini, review Pasar Motor mengenai salut lagi dan salut lagi lari ke kota Solo Jawa Tengah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.